balance ni. Kita okey kan kita? Kau tak nak mengadap. Okey, tu tu jeti Teluk Nipah. Aha, Mama Lina. Hai hai hai. Kapten dulu, kapten. Nanti tunjuk gambar kapten. Kenapa? Bagi ringan. Oh, hai. Belly tu. Dia suruh tahan nafas. Hai hai hai. Assalamualaikum. Welcome back to dunia emak-emak. Okey, hari ini kami punya trip ke Kelong Kerry Island. Yes. Tu kita punya kapten. Kapten hari ini nama dia nama apa kan? Rizal. Rizal. Kapten Rizal. Kapten Rizal. Okay, stay tune. Kami sedang betul lah tengok Mama Ita panas berpeluh-peluh. Okay, ni Mama Ita. Berapa hari? 3 hari kat sini ke? Haa, 3 hari kat sini. Oh, hari. Hari ni aja dengan besok. Besok balik ke Kutu Kelapan balik. Kalau Tokai kata 3 hari, kita nak go. Boleh, tak nak. Asal dia bagi free ya? Boleh. 3 hari. Tak nak jaga awal-awal. Boleh aja kalau tak ada orang. 3 hari dia menambah duit, tak mahu lah. Terkesianya teman. Kalau waktu ni boleh saya ajak. Ni kita orang tengah on the way lah ya. Ni sekarang kita kat area Pulau Kerry. Nampak tak ada banyak rumah-rumah rakit ni kat sini. Rumah rakit atau dia orang ni panggil kadang-kadang dia orang panggil kelong. Ada yang panggil rumah rakit. Tapi kami panggil rumah rakit lah. Banyak ni kat sini. Ni air tengah baru nak naik balik lah. Air baru nak pasang. Nampak tak bird? Ui. Cantiknya air dia. Cantiknya. Rumah bangau eh. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Kelong Kerry. Bukan Kelong tau. Ini dia, welcome to Rakit di Kerry Island. Ha, ni muka siapa lah dekatnya. Muka si Faizal tadi eh. Siapa nama? Faizal. Faizal pula Rizal. Muka Rizal lah. No. Ha. Wah, ikan besar-besar oh, tunjuk. Kalau kita tak dapat. Cepatlah Umi. Tolong. Oh, Umi tolong pasangkan. Tengok. Nak jolak mana tu? Main lubang. Tepat. Umi dah tu tak larat. Kesianlah dia. Dia pengsan. Dia larat ke tak larat ni? Dia tak larat. Ay, lubang batang pancing pun tak jumpa. Rambut salah pasang. Hai, dia tu nampak tu. Tu tu terbalik cik kau. Lantak kau lah. Kau reverse. Lah, janganlah terbalik batang pancing. Terbalik mot, tu. Mesin pancing terbalik. Mesin pancing terbalik. Reverse. Ayuh. Tu Umi dah dia tak sihat. Hari ni dia apa? Pengsan kan? Dia drive. dia sebenarnya dia mengigau tiba-tiba datang sini. Lepas tu dia kena drive jauh pula tu. Sebab hari ni dia kena drive. Dia kena drive sampai ke Pulau Kerry. Jauh. Dahlah drive apa? Bawah 70 km jenuh aku kat belakang ikut. Ya paling laju. Cakap dengan owner setengah jam sampai. Rupanya dia ambil masa 45 minit. Ya Allah. Ngam-ngam cik pukul 9. Orang tu dengan buah pisangnya dengan ikan. Ikan apa? Kita dapat ikan daripada ni tau. Kita dapat ikan toke kelong ni bagi. Tunjuklah ikan dia bagi tadi. Ya ya Allah berat. Ah ni dia. Toke kilang pula. Toke rumah rakit. Ha dia bagi ikan besar you macam macam dia standby je kat sini tak ada ikan. Dia dah bagi dah ikan. Ni nampak anak dara. Pakai sunscreen. Anak dara. Cik lupalah. Cik minta sikit eh. Cik nak pergi istana. Tak boleh lah gelap-gelap ni. Ini minggu depan nak pergi istana. Nak ambil anugerah. Tak boleh bergelap-gelap. Ambil pingat. 28 eh? 28 hari bulan. Acik ambil pingat. Sekarang kita berada di Kerry Island. Rakit Kerry Island. Okay, stay tuned. Mama Ita tengah masak air tu. Siapa ada tu nampak tu?
tinggal nak letak umpan je. Ni nama dia apa cik? Ketam ke apa? Kurita, Kurita. Tapak Suliman. Tapak Suliman. Tapak Sulaiman. Kurita, Kurita. Tengok tak? Huyoh, ni kalau tak dapat ikan buntal aku tak tahu. Kau jangan mulut eh, sumpah. Hai. Okay, dia punya, punyalah tak nak kumpau nampak. Dia punya tu. Mana? Haa, kita. Apoloh. Batu ladung kau ada ni. Apoloh ni. Tu, Mama Lina. Ni Umida. Ni Mama Lina biasa. Dia mula-mula memang dia dera Umida. Dalam batu apoloh. Dia senang dia ulu je. Kerjanya ulur je. Ha, tengok batu lonjong ni tengok. Batu longsong dia. Dia mesti exotic. Mama Lina mesti exotic ke apa? Batu longsong. Mau pakai itulah. Oh, itu dia punya umpan lah. Ha, itu kasi kait tu je. Okay, okay, okay. Ni Mama Ita dah buat air. Teo ais. Ni cawan Mama Ita. Sini pakai buang je. Tu Mama Lina punya ikan. Sesirat. Dia dah tanggal dah tu. Dia dah tanggal tapi dia terbelit. Masukkan dia lah dalam tu. Dia dah terbelit? Ya, masukkan dia dalam tu. Tu Mama Lina punya ikan pertama. Ye! Ah ni ambil pelayar. Alhamdulillah, pelayar mana? Tika. Tika tolong kita pelayar ni. Dalam ni balik. Bahaya ni. Awak letak sini. Dia dapat ni, patut binatang lain. Halang. Ini ikan dapat gorgon. Ni 9 kan? 9. Tarik ni saya. Orang mulut. Dekat ikan ni. Menakutkan. Ekor dia. Ekor dia dah terpotong. Ada. Ikan keempat. Wakdur. Wakdur. Tapi besar kan? Kanuk memang. Kitang dengan gelama. Kitang dan gelama. Jeng. Dia nak datang sini. Dia ni apa? Dia kalau dapat ikan kan? Tak apa. Duduk sana. Dia cakap. Aduh, dia juga. Jatuh dah. Nanti. Kitang tu hati-hati ya. Dapat wakdur ikan duri ya. Bolehlah quite big juga.
Umi Ida demam sebenarnya ni. Demam berjalan 3 hari 3 malam. Oh, tu dia ikut dur dia. Tadi suruh buat air. Okay, kita nak ambil kupang. Ni. Liza dah turun dah. Nak menyelam nak cari ambil kupang kat bawah ni. Nak kopi. Oh, yang tu boleh duduk bertenggek. Oh, bawah ni banyak. Eh. Macam mana tahu banyak? Dia nak ambil apa tu? Nak ambil kupang. Inilah rumah rakit. Kerry Island. Comel je rumah rakit Kerry Island ni. Kau dia yang berani pulang. Pagar dia warna pink. Pagar dia warna pink. Tapi okey lah. Tak boleh ramai sangat lah. Dia not so big. Tapi dapur dia okey. Dapur dia open air. Macam ni eh. Dapur dia. Cuma. Ni owner baik eh. Owner bagi kita. Owner punya baik bagi kami pisang. Pisang buluh. Untuk kami masak. Nak goreng. Ni semua kuali kita buat sendiri tadi. Okay. Ni rumah rakit Kerry Island. Kami tengah masak nasi. Ni Mama Ita. Mama Ita tengah nak buat sambal tumis. Ikan bilis. Sambal tumis ikan bilis. Kau letak dua-dua. Okey, macam mana cara ambil dia? Eh, nak hanyut dah. Tu dia kita ambil. Nak hanyut dah sana ni. Mak. Oh, tu pakai pelampung ni eh? Dekat bawah ni. Cik Aziz kata dia ada tali. Dia melekat kat tali. Di bawah ni banyak. Dia kata kalau tarik aja tali tu melekat semua dia tu. Ini tak pernah kutip lagi. Kelong sana dah habis dah kutip. Bukan kita tarik tali dia kan? Dia melekat dekat pelampung ni. Oh, kat pelampung. Bawah ni ada pelampung eh? Pelampung ni. Oh, ni pelampung. Aku rasa macam nak turun. Yang lain. Oh, ni pelampung. Melanggu ikan. Banyak ni. Ikan ni? Kita melanggu kan. Pakai gos tak boleh. Oh, tajam. Dia tajam kan? Licik ni tajam. Tolak bot yang sana tu. Tak, tali dah jauhkan dah ni. Itu tak boleh ni. Ah, tolak kan tu. Meme tengok ni, kita kejap lagi nak ubang ya. Kita nak ubang apa? Apa ni? Siapa kenal ni? Siapa kenal benda tu? Siapa kenal benda ni? Mak kau. Kita nak ubang kejap lagi. Nak ubang kupang. Ni kupang eh? Kupang. Ni tengok. Nak mubang. Tapi nak buang teritik ni banyak no.
Peter Detect ni boleh makan kan? Tak boleh. Sakit perut eh? Sakit perut. Dalam ni ada cacing. Ya. Inilah aktiviti kami. Mak 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 kita nak mubang kupang. Kupang. Ini dia. Sakan ini. Ah. Tolong acung dikiap. Saya. Apa dah? Mubang. Ini mubang pula. Buang teritik. Oh betul ni kecil je wan. Acik ni saya-saya acik lah. Abang Rizal. Abang Rizal punya lah. Oh you. Suami Miss Ali tu. Suami Miss Ali tu. Cik suami macam tu lah. Rajin kerja. Cik boleh dah cari suami lah. Tinggal tu Abang Rizal. Cik Rizal kau tinggal. Duduk kelong je. Dah. Dah. Mereka sedang membuat proses pembersihan. Apa benda tu nama benda lah ni? Ni, benda ni namanya kupang. Kupang, okey. Nampak tak proses kita nak buang sudu nama buang benda ni. Benda ni tak apa nama tu, teritik. Dah tak mancing dah kita orang. Kita orang tak mancing dah. Kita tukang kupang pula. Betul-betul lah bagi bersih. Nampak tak? Senang. Very easy, you know. See? Eh, very easy. See? Sangat mudah ya untuk membuangnya. Besar tau, nampak? Ini kan yang duduk dekat atas penyu punya badan. Kan? Namanya? Namanya teritik. Teritik. Actually, teritik ni kita pun boleh makan ni. Ini isi dia macam ni. Manis tau isi dia. Kalau rebus, manis ni. Ni. Nampak ni. Okay, waktunya kita makan tengah hari. Ni sambal tumis. Ikan masin. Kambas goreng. Tahu goreng. T-U-S. Sekarang dekat kelong. Kelong je Mama Ita ni kan. Rumah rakit. Rumah rakit sekarang tengah hujan. Tu dekat luar tu hujan. Umi dah tengah makan. Tu anak Mama Ita tengah buat. Tu apa benda tu? Kupang. Bersihkan kupang. Tengah hujan eh. Okey, kita sekarang pukul 4.40 petang 24 Disember 2023. Kami dekat Kelong, Rumah Rakit Kerry Island Baru lepas makan, nampak? Baru lepas makan, Mama Ita masak. Ni Umida, gelap eh. Hujan lebat sangat hujan. Kalau hujan dah reda sekarang baru kami mancing balik lah. Sekarang ni kami rehat dulu. Makanan pun tengok pisang buat dessert. Itulah dia. Nak tunggu hujan berhenti. Tengok ni. Askar mana pula duduk kat sini . Knock knock. Dia kacau lah. Tengok Mama Ita dia berkemah. Kat rumah rakit kita ni. Dia dua beranak tidur dalam kemah you. Deng 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 deng. Deng deng.
Tapi dia kedekut tau. Dia bikin mantuk dua orang je. Boleh muat. Muat dua orang je. Kedekut lah. Jalan lebat-lebat. Jalan lebat-lebat. Amin. Hei. Jahat. Jalan lebat-lebat. Alah, benda ni dia kali saya. Kita tinggalkan kita punya kapten. Bye. Bye kapten. Okay, sekarang dah pagi. Siapa nak bawa bot? Dah pagi. Kami pun nak balik. Tu barang-barang dah siap. Nanti sampai kat rumah kita tunjuk kita punya hasil ya. Sebab bateri kena. Bateri kena simpan. Tak ada bateri. Nak balik. Okay, bye-bye. Jumpa dekat rumah. Umida demam malam tadi. Tak ada function. Tak ada function. Tak ada function. Dapatlah juga dia sikit. Tak ada function. Dia kata Umi tengok. Adalah Umi dah dapat ikan. Dapat le. Alhamdulillah ada rezeki kat sini. Lezeko je bising. Jumpa kat rumah. Bye. Kita nak balik. Semalaman dekat rumah rakit. Mama Lina kesian. Kena gigit nyamuk. Hai, semut. Nanti kita cerita ya apa yang ada dekat nyamuk dengan semut. Pengalaman-pengalaman kami dekat rumah rakit. Malam tadi ada orang. Pengalaman kami di rumah rakit. Ha, lain orang lainlah pengalaman. Mama Ita ada orang kejut. Tu anak Umida nampak. Eh, ada orang nampak. Kunti. Kau nampak apa? Ada orang sure? Kejut. No, are you sure apa yang kau nampak? Ya, yeah, ya. Yeah. Yang orang kejut tu satu. The other one. Ya. Yeah. Betul lah tu. Ada ya benda tu? Hello. Dia nampak sarang kat. Ada sang libas tau. Ada kan? Tu ada tapi nampak. Belum ada sejarah lagi dia. Dia makan orang tak ada. Ada sang libas tau. Tahu tak dia lalu kat tepi sebab makanan banyak. Ada sang libas tau. Mama Ita nampak. Mama Ita nampak. Lepas Mama Ita kena kejut dengan seorang lelaki yang tak tahu siapa. Lepas tu Mama Ita terjaga. Mama Ita nampak ada lampu. Bukan lampu lah, mata. Mata warna biru. Lalu laju. Tak laju lah, dia slow je lalu. Kalau tembaga besar lah. Tu dia orang dengar. Ada sang libas warna tembaga. Yang kau nampak tu tembaga ke apa tak nampak? Allahu a'lam. Nampak mata je malam. Dia nampak mata je jalan. Kita nampak mata je malam. Tapi memang dia orang kata mata dia bercahaya kan kalau malam. Dia mengantuk. Dia tak sihat. Tapi dia kena bawa juga kereta. Nampak dah terlanggar divider. Habis kereta. Alhamdulillah kita orang dah sampai kat rumah dah. Nampak tu pecah. Ni pecah. Ni kemek. Langgar divider. Pintu tak boleh buka. Pintu tak boleh buka. Sebab dia ngantuk. Mama Lina dengan Umida. Cek kereta. Cik baik sikit je. Sebelah sini je dia langgar divider tadi. Sana sekali eh? Takut korang tadi muka kosong. Cik baik ke divider kalau ke orang? Cik baik tak ada orang kan? Orang van tu nak berhenti. Tengok kita jalan. Oh, sampai sini ha ya. Sagatnya. Sebelah. Kau masuk ikut sini lah. Dia tengok orang tua. Cik tolong jom. Kak Cik nak kencing. Dah buka pintu tak? Ini adalah hasil ikan kita. Hasil pancingan ikan tu. Mama Ita nak bahagi-bahagi. Tu. Dengan yang sana. Okay, ni Mama Ita nak bahagi-bahagilah. Yang ini toke kelong bagi. Dengan yang ini.
ikan ni kita akan bagi tiga. Okey, ni semua kena akan Mama Ita akan bagi-bagilah. Mama Lina dah tak larat. Umida pun dah tak larat. Masing-masing dah pergi tidur. Sekarang ni tinggal Mama Ita seorang aja yang kena bagi-bagikan. Okeylah. Sekian saja video Dunia Emak-Emak untuk kali ni. Okey, bye. Assalamualaikum.